subscribe. Aku bunuh anak kalian, aku bunuh istri kalian, dan aku bunuh kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hari ini saya dengan berpakaian busana silat dan ni topi bukan tanjak eh. Ni topi. Jadi apa konten kita pada hari ini? Jom kita saksikan yang satu ni dulu. Bagi signal lah. Tak ada bagi signal. Bagi signal nanti kena putus masa. Ampun. Alhamdulillah. Persilat bersedia. Okey sahabat, anda pun dah menyaksikan video sebentar tadi. Jadi pada hari ini saya akan bawakan bersama anda iaitu ketua jurulatih silat sengkelat. Untuk menerangkan okey serba sedikit apa itu silat sengkelat ni. Okey, jadi saya bersama dengan saudara Yus Rizal. Jadi orang dah berkahwin, okey, tak boleh kacau tapi ada lagi kuatah. Okey. Ada lagi kuatah. Okey sahabat-sahabat. Hari ini kita perkenalkan sebelah saya ni iaitu dah macam abang saya sendiri yang melatih saya hampir belasan tahun apa ya? Dari tahun 2006. 2007. Hampir belasan tahun saya bersama Abayus. Abayus banyak melatih saya tentang silat ni. Jadi Abayus, mungkin ramai di luar sana yang tidak tahu apa itu silat sengkilat. Nama pun dah pelik Abayus. Betul. Kan? Nama pun dah pelik. Mungkin orang cakap, apa ni silat kampung? Mungkin banyak spekulasi ataupun persoalan daripada minda masyarakat apa itu silat sengkilat. Jadi boleh tak Abayus cerita sedikit apa itu silat sengkilat? Okey, silat sengkilat. Okey, dengan nama pun orang cakap pelik eh. Sengkilat asalnya bahasa dari bahasa lama iaitu tipu helah ataupun mengilat lah bahasa sekarang senang eh. Mengilat. Okey, silat sengkilat ni dia asal daripada Pahang. Okey, dibawa oleh Pendek Kandul dan juga pada Haji Osman, daripada Haji Osman ke Tuan Haji Sekai yang itu guru sekarang di Johor Bahru. Dan sekarang dibawa oleh guru kaki kami iaitu Encik Omar dan berkemas sampai hari ini. Okey, silat ni berasal dari Pahang, di Tebeloh Pahang iaitu Durian Tawar. Durian Tawar? Ya, dia Durian Tawar. Di Durian Tawar. Tebeloh. Tebeloh, yeah. Dekat Tebeloh, Pahang. Jadi silat tu berkembang daripada Pendekar Andol. Sebab itu nama silat ni silat sengkelat Pendekar Andol. Habis eh. Sehingga hari ini dan dibawa oleh Encik Omar, itu Cikgu Omar, cikgu kami sendiri, dan diteruskan juga oleh wakil ketua jelatih kita. Okey, Abayus adalah ketua jelatih. Jadi Abayus, mungkin Abayus boleh berikan pandangan peribadi Abayus selama Abayus menuntut silat ni. Apakah perbezaan silat sengkilat dengan silat yang kat luar sana? Apa perbezaannya, Bil? Okey, silat perbezaan eh. Perbezaan mungkin tak ada perbezaan. Cuma silat ni ada pelengkap dia. Itu lima pelengkap. Dari urusan, melebat, bunga, regu dan pukulan. Okey, tanpa salah satu pada basic ni, yang lain takkan jadi. Contohnya dia akan, gerakannya akan tak berapa nak elok lah. Okey, senang cerita eh. Okey, dari segi kasar ni cacat lah tanpa okay. Tak lengkap lah apa ya. Okey, sebenarnya jurusan dengan pelangkahan. Okey, melebat ialah pelangkahan. Okey, dalam silat mesti ada pelangkahan betul. Okey, dalam pelangkahan mesti ada bunga. Okey, dah keras, kita mesti ada raja lembut. Okey, bunga ialah rasi. Okey, dia menutup segala kegerasan. Okey, dalam lembut mesti ada keras. Kita ada bunga lah. Bunga sendiri cantik. Okey, cantik tapi orang tak tahu bunga tu beracun ataupun tidak. Okey, dia simpan rasa. Okey.
Jadi mungkin apa bunga ni ada sejarahnya tersendiri daripada penjajah. Macam mana tu apa? Okey, bunga ni orang dulu-dulu sebenarnya dia nak tutup sebenarnya macam tadi, dia tutup bisa dia. Okey, dia tutup bisa tutup orang dulu dia tak suka pada silat. Okey, dia tutup dia suka pada berakan yang kasar, jadi lembut. Jadi dah bunga. Orang bila dia pun nampak datang cakap, oh, dia orang buat kebudayaan orang iaitu seni budaya. Maksudnya dulu penjajah ni menjajah kita, dia takut masyarakat ni belajar ilmu bela diri. Jadi cedek pandai ni membuat seni bunga ni untuk mengamburi pihak mata penjajah. Ya, betul. Macam tu biasanya. Alright. Okay, baiklah Abayus. Mungkin soalan seterusnya adalah isu silat. Yang mana, apa maknanya silat seringkali dikaitkan dengan isu amalan-amalan syirik ataupun perbuatan syirik dalam pengamalan silat. Jadi boleh tak Abayus ulas tentang isu ini? Okey, untuk apa isu amalan syirik. Okey, inilah paling isu paling besar dalam silat. Kenapa? Kerana nilai setitik rosak susu belanga. Itu yang dialami oleh semua silat di Malaysia. Kerana sekumpulan yang mengamalkan habis semua dikaitkan semua sekali dengan syirik. Pengalaman saya alhamdulillah lah, dah berapa belas tahun belajar dari tahun 2005. 2005 apa? Ya, 2005. Okey, tak pernah lagi kami amalkan yang terpesong lah. Kerana kami mulakan latihan pun dengan umum kitab iaitu Al-Fatihah. Dan dari kelangan jurulatih pun sendiri ada kelas mengaji. Kelas mengaji. Okay. Dengan guru kakinya sendiri. Okey, dan setiap kali program yang kami jalankan disertakan dengan kiamulai. Dengan solat duha, solat tahajud malam. Okey, bersama dengan persilat-persilat semua. Dan Cikgu Omar pun sering mengingatkan kita tentang sirah-sirah Rasul. Ya, betul. Setiap kali habis latihan, kami akan berikan tazkirah pada persilat-persilat supaya terisilah daripada perkataan, daripada ilmu luar dan dalaman. Okey. Bila orang cakap ilmu dalaman, semua orang dah takut ilmu sirik. Tak ada ilmu dalaman kami itu dah. Dari tazkirah-tazkirah yang diberikan oleh guru kakak. Jadi perkara ni yang perlu diperbetulkan dalam kalangan masyarakat, yang mana bila sebut je ilmu dalaman, maka mereka melibatkan ilmu-ilmu syirik. Ya, sedangkan Allah menjadikan adanya zahir, adanya batin. Ya, makanya kita perlu pertimbangkan selagi perkara yang dikatakan ilmu dalaman itu adalah mengaji. Contoh kita solat. Solat itu untuk roh kita. Al-Fatihah untuk roh kita. Jadi ilmu dalaman. Jadi perkara ni perlu diperbetulkan dalam pemikiran masyarakat. Abis, ha? Ya, betul. Betul. Jadi Abayus, okey. Macam mana cara untuk orang luar sana yang nak mengikuti latihan kita? Macam mana cara nak Abayus? Wah, ada berani ke nak masuk? Ada berani ke nak masuk dengan Abayus? Okay. Abayus garang tau. Kami sangat alu-alukan untuk, tak kira lah. Kami tak alukan pada hanya untuk orang Melayu. Tapi untuk China dan India pun kami alu-alukan untuk belajar di masjid. Okay, di masjid pada setiap hari Jumaat malam pada pukul 9.30. 9.30 malam. Okay, itu untuk kanak-kanak. Okay, untuk yang berumur lepas 18 ataupun dah sekolah menengah, malu nak belajar dekat sekolah, belajar hari Rabu boleh juga di masjid. Di masjid juga. Di masjid Dato' On Bandar Baru. Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On. Bandar Dato' On. Okey, pada hari Rabu 9.30 malam. Johor Baru, Johor. Ya. Dan kami ada 6 sekolah dan 2 gelanggang induk. 2 gelanggang induk di masjid sendiri, Masjid Sultan Iskandar Johor Baru dan Taman Cahaya Masai. Pasir Gudang. Jadi kepada sahabat-sahabat di luar sana, mana yang berdekatan di kawasan anda, anda boleh ikut latihan di tempat yang disebutkan oleh Abayus tadi. Ya, betul. Kita bukan belajar silat saja, kita pun ikut pertandingan-pertandingan di peringkat-peringkat sekolah. Betul, kan? Ya, betul. MSSD, MSSJ dan MSM. Jadi Abayus, terima kasih. Semoga rakan-rakan yang ingin mengetahui lebih lanjut terus menonton dan jangan lupa subscribe channel Captain Alam. Dan Abayus, terima kasih banyak luangkan masa, insyaAllah. Dan kita ada pengambilan baru untuk tahun 2020 ni, Abayus, eh? Okay, pada awal bulan 1. Pada awal bulan 1. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, saya akan letakkan nombor Abayus dekat bawah ni. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.